jalan dulu enggak sih? Halo Haikal, makasih 75 bintangnya Haikal, sukses selalu Haikal, amin. Aduh, aduh. Dalam keputusasaan aku melihat harapan yang paling terang. Oke, kita pakai apa teman-teman? Pakai apa? Ada yang mau request? Gak? Pakai lanci gimana? Biar gue tunjukin cara main lanci yang bener. Gak kayak tadi main lanci begitu. Ya, mau gue tunjukin gak tutur lanci? Mau gak teman-teman? Gue tutorin lanci. Mau tidak? Kalau mau gue pakai lanci nih. Kalau mau bang. Kalau mau nih gue tutorin main lanci yang bener, bukan kayak tadi. Ada main lanci kayak gini. Ada ya bang? Iya ada main lanci kok begitu. Ya launatan doang. Untung aja gue gendong tadi ya. Untung aja gue gendong tadi. Ya main lanci tuh yang paling penting tuh. Yang pertama, jangan pelit ulti itu dia. Lu buat ngejungle aja pelit ulti ya jangan. Jangan bang, jangan ya. Dengerin ya teman-teman ya. Ya main lanci bang. Kasih lihat bang kalau kejagoan lanci lu bang. Gak kayak lanci tadi. Bener-bener beban. Iya. Ya gue tunjukin. Tenang aja gue tunjukin kok. Ya tutor lanci ya, akhirnya pakai lanci juga kita ya akhirnya. Mabar gue lanci, kalau perlu direkam ya, karena gue jarang main lanci nih. Kalau perlu direkam di game ini. Kenapa bang direkam? Karena gue jarang main lanci. Ini konten eksklusif ini ya, mahal ini ya, tapi gue kasih gratis ke kalian. Lu kasih gratis bang, gue kasih gratis. Bayangin betapa baiknya diri gue. Betapa baiknya kan? Baik banget lu bang, ya jelas baik banget. Ini dia maksud gue. Ya, lihat aja nih ya, gue tutorin. Rekam nih, rekam. Supaya sebagai bahan pembelajaran buat kalian. Sebagai bahan pembelajaran buat kami bang. Sebagai bahan pembelajaran buat kalian, itu dia. Pamit dulu ya bang, dari tadi kemana aja Tiara? Kan aku udah bilang Tiara, kamu gak kelihatan loh. Ya kamu tiba-tiba datang terus izin pamit ya. Orang kamu aja baru kelihatan lo udah pamit, gimana ceritanya? Ya makasih Tiara 30 bintangnya Tiara, sukses selalu Tiara, amin. Tutor lanci. Ya, tutor lanci bang, tutor lanci, gas. Oke, nice. Ini ya lihat ya kalian ya. Lihat dan pelajari. Ya, lihat dan belajar ini. Lihat dan belajar ini, teman-teman. Woi. Aku di sini terus, kamu nggak baca komen aku ya, nggak bisa kebaca lah komennya banyak. Ya kebaca kalau minimal kirim bintang gitu loh, itu pasti kebaca ya Tiara ya. Ya kalau kirim bintang ini pasti kebaca, tenang aja. Kalau nggak kirim ya gimana? Orang komennya banyak, ini berapa itu komennya tuh? Itu komennya ada 22.000 loh, 22.000 komen dan isinya pujian semua gitu loh, muji semua, GG banget, jago banget lu bang. Kami iri, pengen jago kayak abang. Nah ini makanya gue ajarin kalian, nggak usah iri gitu loh, nggak usah dikit-dikit insinyur, ya kan? Ih, ini orang jago banget, dia solo rank di Mythical Glory win streak. Saya udah mainnya di Epic Party lagi, low streak lagi. Ya iri saya ya, pasti iri. Jangan insinyur kalian ya, jangan. Pede sama skill kalian sendiri. Suatu saat saya bakal seperti MPL Panda kayak begitu. Ya saya harus belajar sama MPL Panda supaya jadi seperti MPL Panda kayak begitu loh. Ya dengerin kalian ya, harus motivasiin diri kalian sendiri kayak begitu. Ya saya harus belajar sama MPL Panda biar suatu saat terkenal seperti MPL Panda, jago seperti MPL Panda, ya kan? Apalagi hebat seperti MPL Panda kayak begitu. Ya harus pede sama skill kalian sendiri. Ya. Nggak spoil bang ya Udin, makasih 25 bintangnya Udin, sukses selalu Udin, amin. Berarti nah kalau kayak gini kita pakai ini ya, pakai ini nih, pakai sepatu ini,
So, karena ada Akai, ada Selena, jadi wajib pakai talk boots. Wajib bang, wajib. Karena ada Selena, ada Akai. Bukan suatu hal yang memalukan jika kamu kalah oleh Sang Matador Raja. Ketemu lagi lo. Enggak demen kalah lu ya? Tunggu, apa lagi? Enggak, itu Selenanya demen kalah bagaimana? Pengen kalah lagi apa gimana lu? Bumi berputar di bawah kaki kita. Si Selenanya demen kalah itu kayaknya tuh. Demen kalah bang, demen kalah itu orang. Skill 1, skill 2. Skill 1-nya ketika skill 2-nya ready kayak begitu. Oh begitu bang, iya begitu. Ya teman-teman ya. Tuh, jangan pelit retri, udah bisa retri aja langsung. Gitu ya teman-teman ya. Oh begitu bang, iya begitu. Lock bang, ini bang kalau bisa lock bang. Ini Selenanya demen kalah, cok. Waduh. Waduh. Bisa memberikan kain berwarna merah. Bukan suatu hal yang memalukan jika kamu kalah oleh Sang Matador. Hati-hati, Bang. Nice. Apa ini orang? Apa sih? Gampang banget kalau gue yang main anci mah kelar itu, cok. Ya kalau gue yang main anci, bang, enak banget bang gamenya, bang. Ya. Ya kalian lihat ya kalian ya. Lihat tuh itu, lihat tuh. Bisa apa mereka? Enggak bisa apa-apa, bang. Ya, enggak bisa apa-apa, bang. Enggak bisa apa-apa jelas ini. Berharap menang lawan gue, mimpi apa lu semalam? Ya mimpi apa ya bang? Iya mimpi apa itu dia? Enggak bang, mundur bang, mundur. Ada yang bisa memberikan. Mundur, hati-hati, mundur. Skill 1, kalah kalem. Ada ulti nanti pakai. Nanti, yang sekarang. Nah kayak begitu teman-teman ya. Lihat dan belajari ya teman-teman ya. Lihat dan belajari itu. Bumi bergetar. Lihat dan belajari bang. Lihat dan belajari itu dia. Hancur ah begitu. Kalem gitu loh. Kalem. Lancir di tangan yang tepat sangat-sangat OP. Jangan maksa bang. Jangan maksa begitu, nggak boleh. Itu namanya maksa. Ini Matildanya demen maksa loh. Demen maksa bang, demen maksa dia. Asli Matildanya tuh demen banget. Ada yang bisa memberikanku kain berwarna merah? Semua kejayaan. Ya Allah. Ya Allah, ya ampun. Ini Matilda ini yang suka maksa lah Matilda. Yang suka maksa begitu enggak demen gue. Serius enggak demen gue orang-orang kayak gitu tuh. Matinya bahkan akannya belum multi lagi ya. Lu bayangin aja. Orang di tower ya udah biarin gitu dalam tower, ini ngapain ah maksa lagi. Demen banget maksa begitu kali, demen banget. Nggak demen banget itu, tim gue maksa terus. Astaga. Nggak paham gue sama otak mereka tuh. Nggak paham bang, nggak paham serius. Maksa. Orang dalam tower maksa. Cantik di kerajaan. Keadilan ditegakkan. Yeay. Hei. 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 Aduh.
aduh, betriknya nggak ada lagi di situ. Ya sedih. Nggak ada betrik lagi di situ. Ya tukaran lin bang, tukaran lin mah betrik nih ya. Betrik sniper giliran gue pakai betrik menang lawan Brody. Giliran publik make betrik udah di roaming. Kalah lawan Brody gara-gara make apa? Sniper. Itu dia demen banget sama sniper, kalian demen banget. Ya publik ini ya, kalau make betrik selalu aja make sniper ya jelas kalah. Kenapa bisa kalah? Jangan make sniper, Bang. Enggak ada guna loh. Enggak ada guna itu sniper tuh, enggak ada guna, Bro. Ya enggak ada guna, gue kasih tahu. Nggak ada guna bang, nggak ada guna. Ada yang bisa memberikanku kain berwarna. Ngapain pakai sniper terus? Keadilan ditegakkan. Seharusnya. Makanya benar-benar ngelok gue lagi. Nggak ada, makanya benar-benar ngelok gue lagi. Asli. Matildanya goblok. Susah banget dapetin kayak begini, susah banget. Nggak bisa menang ini. Ini timnya terlalu parah, Bang. Terlalu parah, gue kasih tahu, terlalu parah. Ya, terlalu parah, Bang. Terlalu parah ini timnya. Tuh. Terlalu parah, Bang. Lihat Akainya tuh, ini Matilda ngapain? Bener-bener gak ada guna itu Matildanya bang, gak ada guna bang, bener-bener gak ada guna. Tuh darah penuh tapi takut gitu loh. Ya Akainya bener-bener ngincar gue terus. Sedangkan Matildanya ngapain? Ya mondar mandir, gak tahu tugas dia sebagai tank. Ya kan mondar mandir. Bener-bener gak tahu tugas dia sebagai tank bang. Ini Matildanya nggak ada harapan ya, nggak ada harapan, bisa dibilang kayak begitu. Makanya udah lock gue, Matildanya begini, ngarepin siapa? Ngarepin bapak gue. Ini terlalu parah tank gue, terlalu parah. Yang sebelah jago minta ampun. Nggak ada guna tank kayak begini nih. Nggak ada guna tank kayak begini bang, serius. Nah, nggak ada guna, serius. Kelihatan ini 055 tuh, bedain sama Akainya, bedain 028 ya, bedain. Aduh, dapat tim gini amat bang. Betriknya kalah, yang bawah kalah, atas kalah, nggak ada satu lane pun yang menang. Bawah kalah, atas kalah. Gimana bisa menang? Gimana ya Bang? Iya, gimana itu dia? Ya, gimana bisa menang itu dia pertanyaannya, Bang. Odekku adalah wanita tercantik di kerajaan. Bergetar di bawah kaki kita. Demi apa kalian ngejar gue? Demi apa ngejar gue sampai kayak begini? Aduh. Bingung bang. Ntar comeback lagi kalian, baru tahu rasa kalian. Ngata-ngatain belum menang juga, udah ngata-ngatain begitu. Aduh.
Susah banget dapetin kayak begini bang. Astagfirullah bang. Sabar-sabarin dapetin kayak begini bang. Sabar-sabarin. Cuma bisa sabar-sabar gitu di sini. Cuma bisa sabar-sabar bang. Cuma bisa sabar-sabar gitu di sini serius. Timnya ampun banget ini. Ampun banget bang. Ampun banget. Bener-bener hancur ini timnya. Hancur banget bang. Hancur banget. Guna dikit aja nggak ada. Apalagi tanknya. Tanknya bener-bener nggak tahu tugas dia sebagai tank, nggak tahu open map enggak, cover enggak, ya kan bener-bener nggak tahu intinya, nggak tahu bang, nggak tahu itu. Asli tanknya goblok banget bisa dibilang, ya goblok banget gitu aja. Itu tanknya gobloknya udah kayak kalian, udah kayak kami bang, udah kayak kalian, nggak ada bedanya. Kekaisaran dan Ode. Ha. Odesku, hidupmu akan berakhir. Demik apa itu? Udah jadi banget loh dia loh. 9700 sudah jadi banget itu demik si Sanshin. Demek apa itu? Kurang ajar. Harapannya cuma di gue lo ini lo. Udah jadi dia 11.13 10.000 gue 7.000. Beda 3.000 golnya, Bang. 3.000, Bang. 3.000 golnya beda, Cok. Ada yang bisa memberikan. Ampun banget gue. Warna merah. Ampun, Bang. Ampun, saya. Rata, lihat tim gue, lihat tanknya darah penuh. Dari tadi dia main tank darah penuh terus. Dari tadi bang, dari tadi main tank darah penuh, main tank darah penuh. Cover enggak, ngekill enggak, zoning musuh enggak. Asli itu tank apa itu cok? Ya bener-bener kayak nggak punya tank gue di sini, kayak nggak punya tank serius. Kayak nggak punya tank bang, kayak nggak punya tank bang serius bang. Ini benar-benar kayak nggak ada tank sama sekali, gara penuh. Bumi bergetar di bawah kaki kita. Aduh, capek banget gue main di sini bang, capek kali bang. Ha. Ini kayaknya mustahil menang gitu loh, kayak mustahil menang, paham nggak kalian? Semua kejayaan. Harapannya cuma di gue. Suatu hal yang memalukan jika kamu kalah oleh sang Matador kerajaan. Ha. Ayolah, tegakkan. Tunggu apa lagi? Oke, nice. Ha. Majuin bang, majuin. Untuk kekaisaran dan Odeh. Majuin yuk. Kain berwarna merah. Hidupmu akan berakhir. Your team destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Bumi bergetar di bawah kaki kita. Astaga. Astaga. Benar-benar. Odeku. Initiate retreat. Asli, cok. Suatu hal yang memalukan. Initiate retreat. Jika kamu kalah oleh sang Matador kerajaan. Ini timnya benar-benar gak ada guna loh. Semuanya disuruh gue yang urus. Semua kejayaan. Ini kayak nyuruh gue semua yang urus, Pak. Bumi bergetar di bawah kaki kita.
Kaisar dan Oleg. Monster kill. Shut down. Ada Lord, sabar dulu dong kalian. Itu ada Lord. Ntar comeback, kalau Reza, kalau Ferry, yang gue udah bilang, ntar comeback baru tahu rasa lu. Gue kasih tahu aja nih, comeback nih. Comeback ini, percayalah, pasti comeback. Pasti comeback bang, pasti comeback ini. Nggak usah ngehina dulu dong, belum menang ngehina, belum menang ngehina. Aduh, aduh, aduh. Wah, comeback ini bisa. Patricknya mati. Mantap Patrick. Makasih banyak nih Patrick nih. Makasih banyak serius. Bukan suatu hal yang mati semua itu. Mati semua, percayalah. Ada yang bisa memberikan kain berwarna merah. Oke, nice. Oke, nice. Ya Allah, damage-nya sakit banget. Itu damage apa? Sakit kali lo. Tank-nya udah gue bantu, udah gue majuin, lu nyangga mau gas. Gimana ceritanya? Heran gue. Masa enggak mati lagi? Aduh, aduh. Mati lagi. Dapat tim kayak begini, ampun kali gue. Udah gue gendong, udah late game, kita hero late game lo. Ayolah, comeback lah. Ayo dong, aduh. Halo, Rabiatul, makasih 75 bintangnya, Rabiatul. Sukses selalu, Rabiatul, amin. Jika kamu kalah oleh Sang Matador. Bener-bener. Untuk kekaisaran dan itu dia, pengen adu mekanik sama gue. Hari gini pengen adu mekanik, tim gue jangan sampai mampus semua nih, gue kasih tahu nih. Gue udah menangin lawan Brody kan, jangan mati semua nih. Ya kesel banget gue. Jangan sampai kan mati semua nih, gue kasih tahu aja nih. Kain berwarna merah. Ha! Bumi bergetar di bawah kaki kita. Ha! Tunggu apa lagi? Ayo Matilda, jangan takut Matilda. Jangan takut Matilda, bisa. Jangan takut maju. Jangan takut maju Matilda, jangan takut maju. Request backup. Launch attack. Odette adalah wanita tercantik di kerajaan. Okay, nice. Comeback bang. Oke, comeback. Asli, comeback bang. Nice, comeback lagi. Aduh, aku udah bilang kalau pengen ngejek tuh jangan pas belum menang. Kalau belum ngejek tuh jangan pas belum menang dong, tolonglah. Kebiasaan gak ngejek kok pas belum menang. Ujung-ujungnya comeback begini kan seneng gue. Seneng bang, seneng. Udah ngejek kalah lagi. Dua kali gue kalahin. Demen kalah ya. Asli musuhnya demen banget kalah kayaknya nih.
Demen banget kalah bang mereka bang ini ya. Di bawah kaki kita. Astagfirullah. Hombek lo ini lo. Kain berwarna merah. Hombek Pak, ayo Pak. Bisa Pak. Bisa Pak, aku yakin kita bisa Pak. Hal yang memalukan. Bisa, kita pasti bisa. Wih. Winter tuncheon gue lama kali. Eh, halo Rafa Putra, makasih 75 bintangnya Rafa Putra. Ya, aduh, belum menang loh. Sedih banget gue, belum menang. Astaga. Sedih bang, sedih lah, siapa yang gak sedih. Belum menang, kurang ajar, kurang ajar. Ya, bisa, bisa, bisa. Gue mohon, menangin bang, menangin. Tolong, menangin. Wih, nice one. Nice. Nice, nggak apa-apa ya. Dapat apa namanya? Dapat hypernya is okay ya, is okay, is okay bang, is okay lu. Lu monyet ngejar apa? Ngejar buff itu lu. Ih, malah rata tim gue. Aduh. Tim gue malah rata, sedih kali aku. Malah rata tim gue. Akan dilupakan oleh sejarah. Untuk kekaisaran. Sayang. Rata tim gue bang, bang. Aduh. Maju kayak begitu. Ya bingung. Kalah ini udah kalah bang, aduh. bisa comeback padahal mereka malah maksa begitu bang. Ya kalah, malah maksa, sedih banget. Bisa comeback malah pada maksa begitu, sedih saya, sedih bang, bener-bener sedih banget. Betrik ini nggak bisa main, bedain sama betrik gue. Sekarang betriknya, tadi lancis, sekarang betriknya. Ya bener-bener bingung gue. Tadi lancis, sekarang betrik. Aduh. Kalau emang gak bisa betriknya jangan maksa dong. Jangan maksa, please. Ya, Mythical Glory, main betrik aja gak becus. Ya ampun, Dede. Kalau emang gak bisa betrik, jangan main betrik. Gak ada yang maksa lo main betrik, Dek. Auto pick betrik, gak bisa betrik. Aduh. Ada aja manusia kayak begini, ada aja. Kenapa nggak pensi aja sih Patrick?